Halo sahabat Sri Village, apa kabar semua? Semoga semuanya diberikan mulut. Ada pembalap. Ya, semoga semuanya diberikan kekuatan dan keberkahan. Ya, saya lagi berada di Jalan Kamboja, depannya Alfamart. Nah, itu salah satu dokter anak yang bagus. Nah, di sini nih saya mau ngeliput Mijuhi asinan. Dulu pernah kita liput cuma asinan doang, Mijuhinya kehabisan. Ya. Ya, sekarang ada nih Mijuhinya ya, ya Pak ya. Waduh, ini ngeracik apa nih? Bumbunya. Oh, bumbunya. Bumbu. Wah, saya dulu ngeliput sini rujak juhinya lagi nggak jualan. Iya. Nah, ini kan pindahan Hero bukan? Iya. Bener ya? Iya. Wah, gerobaknya makanya dulu di Hero Tomang ya? Iya. Hero Tomang tuh katanya tuh. Nah, sekarang kalau satu porsi juhi berapa? 20. Kalau asinan? Sama, 20 dapat kerupuk. Kalau gitu dibungkus satu-satu? Iya. Nah, dibungkus satu-satu. Ini bikin apa dulu nih? Sama, bareng aja. Wah, itu juhi untuk berbuka sama. Tuh, untuk buka puasa? Iya. Ada kolak ya, mantep banget. Beli depan? Iya. Dia bumbu kacangnya beda ya, juhi sama asinan ya? Iya. Jadi ini asinan dulu? Asinan. Asinan, dia pakai toge. Togenya dikasih cuka nggak tuh? Kasih garam aja. Oh, garam aja. Iya. Makanya bikin asin itu ya? Iya. Wortel. Sayur asin. Sayur asin. Sayur asin ya? Iya. Wah, wow. Kalau orang Korea bilangnya kimchi ini. Kimchi ya? Udah lama ya, Pak? Di ah? Waktu dari Tomang itu udah lama juga ya? Lumayan. Berapa tahun ya itu ya? 20-an ada kali ya? Kalau itu kan almarhum yang jalan di Hero tuh. Bapak? Uwa. Iya. Oh. Jadi udah generasi keberapa? Kedua? Saya generasi keempat ya. Wah, kok keempat? Iya. Berarti di Hero Tomang udah lama ya? Iya. Sekarang Hero Tomangnya nggak ada, jadi pindahnya kemari. Iya. Tapi Google Map namanya sama nih. Iya. Hero Tomang katanya. Oh, kalau asinan dibungkusnya beda pakai iya, itu ya? Soalnya ada airnya dia. Oh gitu. Oh, jadi nggak bisa ada air ya asinan? Iya. Tuh, asinan rujak juhi. Rujak, kalau rujak juhi dia pakai kentang ya? Iya, pakai selada. Selada. Oh. Buka jam berapa, Pak? Kalau puasa jam abis zuhur. Oh, abis zuhur. Iya. Terus tutupnya? Jam 6. Mantap. Rujak juhi itu sotong apa cumi sih? Sotong, Pak. Sotong ya? Iya. Sotong dibakar ya? Di saya kata ya digoreng. Jadi bikin sendiri tuh, digoreng sendiri? Iya. Nih, ini ya, ini sotongnya nih. Iya. Oh, mantap nih pakai kacang. Ini nih. Nanti kita cobain. Itu udah ada yang bungkus tuh ya? Iya. Orang ke Indomaret. Oh, Indomaret. Iya. Setiap hari buka sini ya? Iya. Nah, ini. Bumbu kacang. Oh, ini apa nih? Cabe. Ini sambal. Oh, sambalnya. Bumbu kacang udah di itu? Udah, bisa-bisa. Jadi ini yang bumbu kacangnya yang mana nih? Yang ini buat juhi. Ya ini nah, yang juhi yang mana nih? Abis nih ya? Iya. Oh, ini sebenarnya asinan? Iya, ini juhi, yang ini asinan. Oh, asinan. Ya, asinan. Dia tadi pakai kerupuk kuning gak ya? Iya, kalau asinan. Oh, dapet nih kerupuk kuning tuh, Kas. Tuh, ya. Kerupuk kuning. Ada ya yang pesan kerupuk kuning pakai kecap doang. Apa namanya? Gula. Iya. Gula Jawa. Buat asinan. Buat asinan yang ada? Yang ada gulanya. Yang ada gulanya. Iya. Ini buat kerupuk asinan juga. Siap. Ini buat juhi. Oh, juhi dia kerupuknya beda. Biasa. Kerupuk biasa. Iya. Bumbu juhi udah ya? Udah. Nah, itu yang penting tuh. Oke. Okay. Nah, jadi 40 ya? Iya. Nah,
Baliknya buat sini aja. Iya. Makasih banyak ya. Hari Mijuhi Asinan Hero Tomang. Nah, ini nih. Ya. Nanti kita cantumin di deskripsi nih, depannya Indomaret Fresh Kamboja ya bilangnya ya. Iya. Indomaret Fresh Kamboja tuh. Langsung di sini parkir ya, enggak jauh dari sini. Wow. Oke, kita cobain ke rumah. Mantap. Iya, baru buka. Selamat berbuka puasa semuanya. Baru beduk. Maghrib. Ini dia asinannya. Kita sudah kasih kerupuk kuningnya. Jadi dia asinannya itu sayur yang dikasih garam. Ya, sama ada sayur asinnya. Kita tuang bumbunya. Bumbu asinan. Juara. Wow. Mantap. Ini dia nih. Ini dia nih hasilnya nih. Ada irisan wortel. Ada toge. Ada kol tadi ya, terus ada dikasih kacang sama sayur asin. Wow. Sekarang kita coba yang rujak yuhinya, karena waktu itu asinan pernah kita liput. Nanti informasi asinan kita cantumkan di deskripsi ya. Ini rujak yuhinya. Nah, ini dapat tadi dari asinannya saya minta ya. Sebelum kita menikmati, kita pilih dulu. Amin. Kita comot dulu nih. Kerupuknya nggak alot. Enak nih. Crispy-crispy gitu. Juara kerupuknya. Nah, ini untuk rujak yuhinya. Ini sambal. Sambal asinan. Ada juga sambal untuk rujak yuhi. Dan dia pakai kerupuk ini ya. Bumbu kacangnya. Nah, ini dia. Belum semua ya. Kita mau taruh dulu kerupuknya. Baru kita tuang lagi bumbu kacangnya. Kita tambahin bumbu kacangnya, kita tuang lagi. Sampai kerupuknya bunyi. Ya, bumbu asinan itu lebih halus ya. Mirip-mirip tapi ya. Bumbu ini lebih halus. Bumbu rujak yuhi. Nah, ini sambalnya. Aduk ya. Dia ada mie kuning, terus ada potongan sotong atau juhi, sotong bakar ya, sotong panggang, kemudian ada selada, ada kentang. Ini dia nih potongan. Ya, potongan juhi. Makan. Ini bumbunya asin gurih. Juhinya kayak kita makan juhi yang dari Bangkok itu ya. Oleh-oleh juhi. Nah, kayak gitu tuh. Atau cuyan-cuyan juhi. Kuningnya. Juara. Ada manisnya dikit. Karena tadi ada gulanya dikit. Menurut saya sini enak. Harganya juga murah, 20.000.
ada timun. Kerupuknya sudah lumer. Juara. Kebetulan di rumah ada pete. Kita taruh setengah papan. Campur sama pete. Wow. Tambah nikmat. Enak ya, disini. Juara. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Waduh, pedas juga. Ambilnya udah dihabisin.